Beginilah reaksi teman satu tim Megawati yang istri ketika tahu kontrak Megawati akan berakhir kurang dari 2 bulan lagi. Megawati Angestri hanya dikontrak 1 musim aja oleh Red Spark atau cuma 9 bulan aja dalam 1 kalender kompetisi Liga Korea. Sampai saat ini belum ada kejelasan apapun dari manajemen Red Spark soal perpanjangan kontrak Megawati Angestri. Tahu jika kontrak Megawati Angestri akan segera berakhir, para pemain Red Spark berharap jika Megawati tetap bisa bermain bersama Red Spark untuk musim depan. Banyak pemain Red Spark yang sedih, terutama pemain asing yang sudah sangat akrab dengan Megawati, yaitu Giovanna Milana dan juga Park Hyemin. Banyak dari pemain Red Spark sendiri yang mengharapkan Megawati Angestri tetap bertahan di Red Spark. Dari sini bukan gak mungkin, berkat performa baik yang selalu ditunjukkan di setiap penampilan, kontrak Megawati Angestri akan diperpanjang. Kita doakan aja guys, semoga karir Megawati di Korea masih panjang.